Halo, selamat pagi. Di video kali ini saya ingin mereview dan ingin mengikuti proses ngetuknya masjid, kalau ngetuknya bukan masjid. Ini untuk proses kayu dirakit di bawah. Nah, itu kayu. Nanti di ke atas, di bawah ke atas di ketinggian 8 meter. Untuk proses ngetek nih hujan di hari ini dan nantinya akan dibawa ke sana. Adik tepi rono kayak bolo. Klik terus video saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan tidak lupa untuk para donatur yang ingin mensisihkan rezekinya bisa nanti tulis komentar untuk nomor rekening, nanti akan saya tempel di komentar kalau ada yang mau donatur renovasi masjid ataupun iki anak jenis untuk rekeningnya iki lho di BRI atas nama Masjid Darurita. Buatan pun ngeten mohon cukup. Ingkung ngau kai jiro lu pat monem. Ini agak teko barang ada. Aku bagiannya dewe lho Pak Di. Bagaimana dokumentasi yang ini iki lho. Iki kan mloka pelaku kan nggak jenenge kan media media wae. Eh bu request sok kan moto moto video mas. Ini kita rewang rewang loh cerah cerah nih. Kayak bungo rati foto jenenge aku ora ketok nongol. Karena kan dodol nur ya tukune ning 2000 ora nek ngedole wis semono kok. Tukune 2000 yo dodol semono. Dodole sak wesek peki rugi lho. Pasire ono tukune sur tak mune yo motor rugi. Satu men gangguan ya. Wis siratan kabeh kowe wong-wong kuwi nek ra ngomale. Siratan. Wes tak ketone kabiah iki ora ana sing kelewatan kok. Kan kurang lah. Apa ya? Aku ora video. Video ngono lho, Pak. Kabeh pokoke tapi video. Kabeh tapi video pokoknya, wis to, ora ana ketinggalan. Kok iwak tong lho. Ah, iya. Iki sing Thank you.
Lagi sini tengah iki kok. Menjiko dhewe ya? Iya. Biasa tukang ya, tukang bato ya, tukang iwak barang. Iya bang ya. Si Pak. Biasane bato dan tukang iwak. Kang Wisnun yo ngono. Tukang soteng ya Neng. Lho ya Neng iki yo rewang-rewang masamu kok yo. Tetane ya rewang-rewang lho iki. Kayi se bature lho wis sampe. Padahal iki Mas. Terus sampai kita itu nek pangane oke dhewe iki. Lah kene wong kalem kok. Lah ya. Lekase karo dhewe ya Pak Bun. Lekase karo dhewe Mas. Lekase karo dhewe. Bature lho wis sampe. Ya meneh mbane lho. Ngadek kok. Yul. Bulan ae anu weh, gentar weh nggih anu. Gus ra ngatasi, Gus. Lihat, bulan ae tekan weh. Lah ya gula ditekan piye? Anu, ganjak anu ngadeg ben aja glosoran go. Ya. Mikul kue dihitung lho Kang No. Mikul ngeten iki dihitung lho Kang Jan. Sapa sing mikul, sapa sing ora? Madepore lho Pak Ji, hitung. Nyuwun sewu dumateng para bapak sedaya. Menika sebagian ngedhoaken gendeng palastran sing kidul langsung. Selamat ya engko, selamat Triadi. Sergap sapaan ketokmu. Ayo.
apa Jan? Tawur mana yang mana? Untuk tiangnya setinggi 2, sekitar 2,5 meter kalau. Nah, sampai ke kono dulu. Ini nanti ada masih ada menara kecil. Singgung pucuk ya. Menaranya sekitar tingginya sekitar 1,5 meter. Thank you.
deh.